Hasrat seorang penghantar barangan untuk menyelamatkan kanak-kanak yang dihanyutkan arus deras dalam longkang besar tidak kesampaian, malah turut lemas dalam tragedi berkenaan. Ikuti laporan kejadian di Pasir Gudang Johor dalam segmen Tragedi 999 minggu ini. Kejadian berlaku ketika dua remaja bermain di lokasi berkenaan sebelum seorang daripadanya tergelincir di longkang berhamparan di flat Taman Cendana, Pasir Gudang, Ahad lalu. Rakan mangsa yang berusia 13 tahun hanya mampu menjerit meminta tolong sebaik sahaja menyedari rakannya tergelincir. Kita jerit panggil abang ni, tolong cik, tolong. Lepas dua orang abang nyalui arwah abang tu datang nak tolong. Mesti awak takut tak masa ni? Awak ikut kat tepi tu? Ikut je lagi. Lepas tu jerit panggil dengan abang ni? Lepas tu sampai kat mana awak ikut? Sampai bawah. Sampai yang dekat nak sebelum masjid tu kita datang tak nampak dia. So, awak nangis sama tu takut? Nangis. Memang kau? Aku kawan baik gitu. Macam air dengan dia. Seorang penduduk yang tinggal berhampiran terdengar jeritan meminta tolong dan bergegas ke tempat kejadian untuk memberikan bantuan namun gagal. Saya turun dekat depan sana. Belah sana. Jumpa arwah tu dia baru balik. Kebetulan lalu? Dia baru balik dengan kereta. Dia bawa kereta, dia baru balik sampai dekat rumah dia lah. Kat nama Ansur Zipang tu, saya pun nampak dia je. Masih jerit. Lepas tu dia keluar, kenapa bang? Saya cakap, ada budak lemas. Dia pun terkejut. Saya pun pergi dengan dia, sama-sama dengan dia lah. Terkejut sekali. Saya terkejut masa tu air tengah pagar gini. Saya sempat lagi bertahan ini. Lagi budak tu lepas, air daripada atas dia terkejut gini kan. Air tu deras bawa. Dia macam kepala air tu kan? Kepala air. Dia tentang kita orang, ketiga-tiga lah hanyut. Air dia pagar pagar sini ya. Dianggap wira, seorang lagi mangsa Muhammad Ashraf Muhammad Hisham Tan, 32 tahun, ditemukan lemas kira-kira sejam selepas terjun ke dalam longkang untuk menyelamatkan remaja lelaki terbabit. Pihak polis menerima panggilan pada jam 4.15 petang dengan bantuan pihak bomba serta penduduk. Mayat mangsa ditemui jam 5.30 petang. Kita mendapati sebenarnya ada tiga orang yang jatuh, tetapi satu yang jatuh ini telah berjaya menyelamatkan diri dan dalam keadaan yang selamat. Jadi dalam kes ini hanya dua mangsa yang telah meninggal dunia. Allahyarham Muhammad Ashraf meninggalkan seorang balu dan empat orang anak berusia di antara 4 bulan hingga 5 tahun. Isteri mangsa, Nur Farah Atikah Muhammad Hassan, menceritakan kembali kejadian yang meragut nyawa suaminya. Dia pun terbagi semua kunci kereta. Dia bagi pushback dia kat saya. Terus dia berlari untuk selamatkan budak tu. Dah tak fikir apa? Berserah barang? Semua dia serahkan barang kat saya. Memang pada dia memang tak ada apa. Jadi saya nampaklah bila dia hanyut tu, di bawah arus tu memang saya nampak. Memang arus tu terlalu kuat. Tapi waktu dia dihanyutkan dengan arwah budak tu memang jelas kat mata saya. Saya jerit, saya sambil arwah dia hanyut, saya macam orang cakap bersebelah tau, mayat dia hanyut, saya lari. Saya ikut, saya panggil dia. Tapi mungkin satu arus saya tu kuat kan. Jadi dia tak dengar tau panggilan saya. Betul lah punya arwah nak. Dia cakap dengan saya. Dia berbakti dengan orang kan? Satu hari nanti orang akan kenal dia. Tapi orang kenal dia, dia dah tak ada. Dia dah dapat tengok semua ni. Video tu lah video terakhir dia main dengan anak dia yang baby tu. Memang saya rasa memang kehilangan tu memang terasa sangat-sangat lah. Yang anak saya nombor tiga tu dia akan cakap, kenapa Abi tidur? Kenapa Abi tidur? Jadi saya macam tak tahu apa saya nak balas jawapan dekat anak tau. Menurut pihak polis, kedua-dua mayat ditemui hampir 1 kilometer dari tempat mangsa tergelincir. Dalam kes ini saya dapati bahawa usaha yang dibuat oleh orang awam yang cuba menolong mangsa kanak-kanak yang jatuh dalam longkang ini adalah satu usaha yang baik dan terpuji.
dan berakhir dengan tragedi merupakan satu yang sangat sedih pada kita. Pada saya, ia adalah satu seorang wira yang sebenarnya. Tutup jambu, tutup!